Halo guys, kembali lagi dengan Simulation.com. Dan ini ada exhaust fan plafon ya dari Mas Bian dengan ukuran 8 inch ya, 20 cm ya atau 200 mm, motor handal, sekring pengaman panas, sistem pelumas otomatis dan hemat energi, sudah SNI. Ya. Oke, dengan kodenya CF20 dari Mas Bian ya. Oke. Dipasangin hisap. 100% Indonesia ya. Mantap. Oke. Okay. Ini untuk spesifikasinya. Ya, CF20 220 volt, 50 Hz, daya 30 watt, ukuran kipas 200 mili atau 8 inch, warna krem. Beratnya kurang lebih 2,35 kilo. Isinya satu unit aja. Ya, kodenya CF8 atau CF20 ya, buatan di Indonesia. Ya, biasanya CF20 ya sebutannya. Oke. Okay. Langsung aja kita buka ya. Kalian bisa tahu juga isinya seperti apa. Ini digunakan untuk plafon ya. Jadi jangan salah, dipastikan dulu sebelum membeli biar tidak salah beli. Oke, barang akan kita tes dulu ya sebelum dikirim. Jadi sudah dipastikan berfungsi dengan baik biar tidak ada retur lagi, makan ongkos kirim dan makan waktu juga. Pisahkan dulu, jadi seperti ini. Oke, kita agak turunin ke bawah dulu dikit ya. Jadi ini kartu garansinya seperti ini. Ada skrup-skrupnya, dapat skrupnya ya. Oke, ini kartu garansinya. Kita pasangin hisap ya, seperti yang kalian bisa lihat ya, 1 tahun suku cadang dan 5 tahun motor. Oke ya, ini untuk ini cara ya, guide nya manual ya, spesifikasinya seperti ini. Ini cara pemasangannya, bisa kalian bisa lihat. Oke, ya. Untuk ukuran-ukuran lebih lanjut nanti akan saya taruh di deskripsi. Ini kalian bisa baca juga ya, dan kalian bisa ukur sebelum membeli. Oke, seperti ini tampilannya. Ya. Kita pinggirin dulu. Nah, seperti ini ada mereknya Mas Bion di tengah-tengah sini ya. Oke. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Oke. Ya. Biasanya ini kita ukur dulu ya. Ya, 26 untuk covernya 30. Oke. Untuk spek lebih lanjut nanti bisa di deskripsi ya. Untuk kalian pasang kabelnya, kalian buka dulu ya ininya, nanti baru dipasang kabelnya. Oke, seperti ini aja penampakannya ya. Untuk pembelian kalian bisa cek di deskripsi di bawah nanti. Jangan lupa di subscribe, like sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.